Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rezeki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Wa annahu wa aghna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup. Sifat Allah itu enggak akan mengurangi rezeki. Sifat Allah itu mencukupkan rezeki. Yang menjadikan kurang itu antum yang tidak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Kenapa tidak merasa cukup? Karena kurang dekat dengan Allah. Banyak maksiatnya, banyak dunianya. Itu yang menjadikan enggak pernah cukup. Kalau antum selalu merasa cukup, akan dibantu oleh Allah. Nyaman hidupnya. Karena sifat Allah berkeinginan selalu menambah. Kalaupun kurang, itu perasaan antum. Karena Allah tidak pernah mengurangi rezeki seorang hamba. Makanya jangan sampai Anda menyebut, ya Allah, kenapa engkau kurangi rezeki saya? Bukan saya yang kurangi, kamu yang enggak pernah merasa cukup. Jadi sebetulnya kalau kita merasa cukup, enak, Pak. Dibantu oleh Allah, hidupnya ringan.